Satu, dua, tiga. Allah, Allah. Gak terlalu, ya, 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 terus benar, udah itu benar. Eh, ditangi. Ya awal-awal pertama buka sih nggak begini bang. Cuman pas kemari-kemari ya makin ngantri. Kondisinya semakin parah bang, semakin parah dalam arti kata ya semakin banyak orang yang nggak bisa memenuhi protokol kesehatan, semakin banyak pula yang kita bawa, kita semakin terpuruk melihat keadaan kondisi Jakarta yang bukan semakin lama berangsur pulih membaik, malah semakin banyak angka kematian. Kalau sebelum kenaikan kasus ini sehari bisa bawa berapa sih bang biasanya bang? Bawa 4, 5 udah minim lah. Kalau sekarang? Sekarang bisa 10 bang. Satu rumah sakit itu bisa 10 jenazah. Kalau udah sampai kapan di Jakarta? Di makam ini mana? TPU Kober Jatinegara. Ya bang, perintah di rumah sakit Darmais, nama bang. Oh, ya udah siap-siap. Nanti saya telepon ke Bang Effendi aja. Oh, mat COVID. Didiamin ya. Iya bang, siap bang. Ya bang. Sekarang kematian puskesmas atau di rumah lebih banyak dari sekarang apa dulu bang? Yang sekarang lebih parah. Kalau dulu tapi ada? Kalau dulu ada, cuma 5, 3. Dari awal pandemi, yang meninggal di rumah itu ada. Cuman nggak seberapa banyak saat ini bang. Kalau saat ini lebih meningkat. Kadang satu kecamatan tuh bisa 2 atau 3 jenazah bang tiap hari. Thank you.
teman-teman, situasi pandemi ini memang pelik. Tak hanya sulit, tapi juga dilematis bagi banyak orang. Namun korban jiwa akibat pandemi ini bukan sekedar cerita. Yang barusan kita saksikan bersama baru segelintir dari apa yang terjadi hari-hari ini. Bukan hanya di ibu kota, tapi di daerah-daerah lain. Di negeri plus 62 yang penuh dilema. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa malam hari ini. Sehat-sehat terus semuanya. Assalamualaikum. Setiap kali tiba di sebuah persimpangan jalan, kita bisa menepi dulu untuk memikirkan pilihan. Dari arah belakang, kendaraan lain juga menunggu. Lama-lama mereka akan mengklakson dengan buru-buru. Tapi persimpangan tetap di sana, muskil menghilang dengan tiba-tiba, menanti sikap yang diambil oleh kita. Lalu kita tergesa mengambil salah satu ruas jalan, lebih karena panik dipaksa sekian banyak keadaan. Barisan di belakang amat panjang menanti arahan yang terang. Pucuk yang gamang rentan bikin semua terpapar bimbang. Tak cukupkah pelajaran pandemi selama berbulan-bulan? Kisah sukses dan gagal bisa disimak dari berbagai belahan. Memang tak gampang menjadi pemimpin pada masa genting. Sebagaimana hidup rakyat yang semakin berkalang beling. Jika mara bahaya memang syarat hal tak terduga, sedangkan resiko terkait hal yang bisa dikelola. Mari bersandar pada hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan. Navigasi berdasar data akurat dan ilmu pengetahuan. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risau. Pendam menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebur menghalang.